Lu gak apa-apa? Udah, kok ada sini sih? Itu lutut lu luka. Sini gua obatin dulu, sini. Pelan-pelan, duduk pelan-pelan. Kenapa sih bisa sampai kayak gini? Ya, Gib. Lu tau gua dari sini dari siapa? Nara tadi nelfon gua. Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Meski ada seribu gadis, tapi kamulah satu-satunya. Bila nanti kau buka pintu hati, kubuktikan aku setia. Kibran, Adara. Oh Tuhan, bantu aku yakinkan cinta padanya. Gip, udah gak sama. Dah, apa sih dah? Adara. Udah ya, gue mau buru-buru, gue mau cari Rehan. Apa sih dah. Tapi lutut lu masih luka. Udah, gue mau cari Rehan, udah. Kok dia malah nyari Rehan sih? Gak usah, biar gue aja. Gue bisa ngapain sendiri kok. Biar gue aja, Adara. Dara, lo kenapa manggil gue? Lea, gue buru-buru mau pergi. Lo temenin Gibran aja ya. Hah, temenin? Lah emang lo mau kemana? Enggak, tunggu. Lo jangan kayak gini dong, gue gak mau lo kayak gini. Hah? Kenapa emang? Gue tahu. Lo berdua saling cinta kan? Enggak. Semakin lo bawang sama perasaan lo sendiri, semakin besar rasa cinta lo. Jadi tolong, jangan pura-pura. Gue gak apa-apa kok lo sama Gibran. Jadi lo gak usah ngalah cuma karena gue. Gue tau kok, kalian berdua saling cinta. Kalau cinta itu dikejar, bukan malah saling menghindar. Udah ya, gue pergi dulu. Yeah.